Harga ayam di Kota Semarang masih berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong yang disinyalir karena harga pakan yang melambung, pemerintah menyarankan agar para peternak menggunakan pakan organik. Dinas Perdagangan Kota Semarang mengecek harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional dan modern. Dari hasil pemantauan, harga daging ayam di Kota Semarang masih berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam disinyalir karena kenaikan harga pakan ternak. Karenanya, pemerintah menyarankan agar para peternak menggunakan pakan ternak organik. Karena apa? Batas 40 hari memang sudah mulai pemotongan baru dikirim, sehingga pedagang-pedagang kami ini kekurangan stok, sehingga seolah-olah barang ini timbul kelangkaan. Tapi memang mereka pemelihara ayam ini kepengen dia benar-benar memanfaatkan anggaran pemerintah. Penggunaan pakan ternak organik membuat pertumbuhan ayam cenderung lebih mahal. Alhasil, stok daging ayam di pasar menjadi berkurang dan berimbas pada kenaikan harga jual. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET.